guys, ketemu lagi bersama gue, Mr. Cucus. Bukan Mister, Om, salah ya gue. Oke guys, jadi di video kali ini Rangga mau nunjukin sesuatu ya, karena dia tadi dapat apa ya, gak tahu. Dia katanya mau kasih surprise gitu sih, mau jalan-jalan. Tapi dia megang apa tuh? Roti guys, dia megang roti, dia kelaparan. Yaudah, sekarang si Rangga mau ngajak jalan-jalan sebelum malam. Ini malam apa pagi? Malam. Oke, sebelum keburu malam, kita langsung jalan. Let's go. Oke guys, kita bakal berjalan di malam hari, ada makhluk hijau lewat guys. Oke. Lompatannya terlalu tinggi guys, jadi pohon kita hancur. Gak apa-apa, ntar tinggal tebang lagi. Makhluk hijau yang laknat ya guys. Rangga udah nunggu. Jalan, kita berjalan. Oke, aku udah naik. Ayo Rangga, kita jalan di malam-malam. Udah nyampe. Salah view. Sampai. Kok kayak lokasinya kayak di rumah kita sih? Nah, modar kau ya. Aku lupa bawa makanan dong. Wah, Rangga bisa mencari harta karun. Itu kita masih punya shovel, guys. Di sini. Aku jagain kamu, Rangga. Ah. Mati kau. Sombai atau mamam loh. Temu. Nah, wah, ketemu, guys. Let's see, isinya apa di sini? TNT Gold Emerald Heart of the Sea guys. Wah, Heart of the Sea. Oke, kita ambil. Aku rampok semua guys. Kita ambil semua guys. Kok gak ada orang yang lihat. Yeay, dapet. Ih, dapet makanan. Pas. Ini Rangga makan dulu. Oh, udah ada. Oke. Sekarang kita mau kemana? Kita ambil balok es. Yuk, kita cobain balok es. Walaupun lama gak apa-apa guys. Pak, aku udah ada bisa ngambil kayaknya. Kita dapat itu, berarti udah bisa bikin ya. Coba bikin yuk. Bikin apa namanya? Fondue. Yeay, dapat es batu guys. Kita mau bikin es campur ntar guys. Nah, ambil dulu lah beberapa lah ya. Oke. Esnya licin banget. Aku sama Rangga mau bikin es campur guys. Ah, udah dapat satu stack, udah lumayan lah. Kita bisa bikin es campur sama es pop-pop. Es apa yang balok? Balok batangan. Yeay, kita pulang. Sekarang kita bikin ini ya, apa, conduit ya. Aku belum tahu cara gunainnya. Itu dipakainya gimana ya? Kita babang Rangga nih. Wah, hari sudah pagi ya. Gak nyangka kita berlayar. Terus kemana nih? Ada kapal ya? Mana kapalnya? Di bawah. Oh iya. Ada apa ya isi? Wah, ini kapalnya bagus. Wah, ini kayak kita bakal bikin ini kali ya guys. Nanti itu kali ya. Bikin di atas kita sih tenggelam. Kita buka ada apa di dalam sini. Ada yang mengambilnya. Oh, ketemu. Ada carrot sama padi. Ketemunya. Ada buku sama kertas. Udah kosong guys. Kapalnya udah dia ngerampok. Udah dia ngerampok. Di the way udah jelas guys. Belum. Ini masih ada. Oh,
gak pandai nyari harta karun ya. Gimana? Oh ini, Rangga, kapalnya kita bawa ke atas aja. Ih, gak bisa masuk, sempit. Aku jebolin aja lah. Ih, ada di mana tuh? Jebolin aja lah kapal. Gak bisa masuk, sempit. Aku nih gemuk. Aku gemuk. Wow, ambilin semua guys, mumpung pemiliknya nggak ada. Oke, kita isinya airan doang. Kira ada peta lagi. Katanya kemana? Sudah habis berarti ya. Ada yang ngambil guys. Itu bunyi apaan kok kayak bunyi? Depan temple mana? Aku penasaran ya, pengen kesana lagi ya. Oh, ini di bawah. Ih, perahu kita disedot. Wah, cara kesana gimana ya? Gak ada harta karunnya. Slow motion guys, aku mukulnya. 2 menit lagi efek aku hilang. Dicoba dulu aja kali Rangga, kita kayak udah cukup kali. Itu ada yang ikan gede. Ih, di tengah-tengah. Ah, mama, nggak mau. Rangga, gimana kita pulang? Kita pulang aja ya. Ayo, perahu kita mana? Perahu. Kita udah maling tempatnya dia. Ih, ada yang jaga. Kita pulang, kita pulang, kita pulang. Oke, kita sudah di perahu. Let's go. Oke guys, kita pulang guys. Yeay, akhirnya sudah di depan rumah. Oke, by the way cara bikinnya gimana ya? Oke guys, jadi Bang Rangga udah nemuin cara buatnya. Dan kita lihat ya, gimana caranya. Aku masih belum ngerti. Jadi aku di sini diajarin juga. Ini apaan kok tiba-tiba nongol dia? Eh, kita bisa bikin drone ya? Gimana ya? Oke, nanti urusan Bang Rangga deh bantu aku. Oke guys. Jadi dia bentuknya kayak begini ya, hurufnya. Terus konditnya taruh di tengah-tengah pasti. Oke, apa yang terjadi? Dia berubah guys. Nyedot. Ih, keren loh. Wow. Ini besarnya berapa jauh, Rangga? Wah, ternyata jaraknya jauh guys. Masih di sini pun masih bisa loh. Oke guys, jadi di sini kita mungkin mudahan dulu karena sudah malam ya, kita berpetualang ya. Berarti kalau udah ada ini, kita bakal bisa bangun rumah underwater base guys. Next project kali ya. Oke guys, kita akhirin sampai di sini dan udah malam, kita bakal bobo dulu ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Oke guys, aku dan Rangga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah!